Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Brian Edition. Masih berkutat di sekitar e-bike yang kemarin sudah dicas untuk balance. Itu memerlukan waktu berjam-jam sehingga hari ini untuk Brian test drive apakah masih gampang ngedrop. Begitu. Oke, setelah full dan semuanya balance voltasenya sehingga mencapai voltase standar sesuai dengan dari pabriknya, maka dikembalikan, ditutup posisi baterai XT600 LAN ke Leisi. Begitu, setelah tutup kemudian pasang kembali. Ini sudah selesai, ditutup, pasang kembali, kemudian dites lagi berapakah voltasenya yang terakhir. Ini peralatannya lengkap ya, bisa ngetes. Iya, ternyata sudah mencapai 53,5 ya. Oke, setelah selesai kita masukkan di sepeda lagi. Ini LAN-nya isi XT600 yang dimodif oleh Brian. Ada beberapa modif, tempat HP, tempat itu shooting ya. Kami bersama Mas Arif untuk test drive LAN Galaxy mencapai kecepatan berapa dan apakah masih gampang drop ya. Oke, ini modifannya antik ya, mungkin satu-satunya Tulungagung yang hanya seperti itu ya. Oke, persiapan berangkat dari Bung Mas. Yeah. Kebetulan hari ini hari pertama aspal di depan Bumi Mas, yaitu di aspal tadi malam dengan hot mix ya, yaitu jalan menuju ke pasar hewan terpadu atau PHT. Oke, kali ini masuk di perumahan, masih paving ya. Kita lihat ya, nanti belok kanan kita putar-putar hingga Kalang Bret, lalu juga cek speed. Iya. Oke, ini aspal baru ini menuju ke pasar hewan terpadu sudah hot mix ya. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat sekitar, yaitu aspal yang hot mix ini lebih awet dan ditinggikan ya, sehingga air tidak menggenang di sini. Terima kasih pemerintah daerah setempat yang telah memperhatikan jalan menuju ke pasar hewan terpadu. Oke, sangat harus sekali karena tadi malam ya baru diselesaikan ya. Oke, bagaimanakah hasilnya? Iya, kita ikuti perjalanan berikut ini. Oke.